ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak begitu apa ya istilahnya kurang lama ya, kurang lama berinteraksinya, jadi agak nervous, makanya dia meminta untuk dibawakan Al-Qur'an. Itu ya, luar biasa. Semoga saja kita semua anak-anak semua nanti ya yang ada di sini bisa menginspirasi, bisa menghafalkan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an hari ini. Baik, acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Bapak RW, yaitu dari Bapak Agus Yatmoko. Kepada Bapak Agus kami persilakan. Dimanfaatkan tipenya orang Pak Rohan
apa yang jelek dibuang sejauh-jauhnya, jangan dipakai itu ya. Nah, semoga acara panjenengan ini yang terakhir itu ya, semoga dalam acara ini nanti dari awal sampai akhir bermanfaat, khusus ibu-ibu yang ada di tempat saya doakan semoga amal panjenengan sedoyo dari awal sampai akhir niat bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah menjabari doa-doa panjenengan. Allahumma amin. Penerawan lewatan sambutan atau tutur kata yang kurang sopan, Pak Heru cuma manusia biasa. Kalau ada kesalahan hanya Allah yang benar. Dan semuanya ini tanpa dukungan dan
support dari Panjenengan sedoyo untuk kegiatan ini tidak akan berjalan. Termasuk kegiatan pesantren ini didukung penuh oleh masyarakat karena makan buka dan sahur dari panitia dan juga dari ibu guru ini tidak ada yang kangen mencari-cari tidak ada, tapi sudah disediakan masyarakat bergiliran dari RT 1 sampai RT 11 ini semuanya bergiliran untuk memberikan takjil buka, untuk memberikan sahur, dan ini suatu hari yang luar biasa. Ini tanpa dukungan dari masyarakat kami pun juga tidak bisa berbuat apa-apa karena anak-anak yang kami tarik 100 ribu itu persis saja untuk sewa bis ya. Sewa bis itu berapa kemarin? 2.600.000 untuk beli makanan sekitar 900 setengah karena pesertanya 33 atau 35 ya? 35 35 itu dapatnya 3.500.000 sudah habis semuanya. Anak-anak beli buku ini kemarin saya beli itu habisnya sekitar 700.000 yang untuk saya berikan bukunya. Jadi kalau tidak dibuku masyarakat itu tidak bisa apalagi kalau saya membayar makan permakan tidak ada murah paling murah 15.000 kali 7 berapa itu sudah banyak karena masyarakat Ramadan ini kalau tidak dibuku masyarakat tidak akan bisa. Kemarin saya yang memang masih belum sesuai dengan ekspektasi kami adalah jumlah santri dimana sudah saya rencanakan sekitar 100-an kita kapasitasnya hampir 120 tapi belum mencapai karena kondisi anak-anak ini dari PTM pertemuan tatap muka di sekolah ini pihak sekolah sudah iman-iman kalau anaknya tidak masuk maka banyak hal yang memang tidak bisa ditinggalkan oleh anak-anak karena saya lihat jadwal libur dari pokok kota Semarang itu baru mulai libur tanggal 29 April tentu kita tidak mungkin mengadakan pesantren 29 April 3-4 hari itu orang sudah pikirannya sudah tidak komando pikirannya sudah mudik sudah hari raya. Jadi itu tentu tidak bisa kita laksanakan karena kami sudah mencari tanggal yang kira-kira tidak terlalu menyita dari kegiatan anak-anak itu tanggal berapa ada Jumat yang hari libur itu saya ambil kan sebelumnya sama sekolahnya. Tapi respon dari masyarakat yang lumayan bagus lah sudah ada 35 semoga meskipun yang sedikit semoga nanti menjadi buah yang istimewa dan menjadi hasil yang bisa kita harapkan. Harapan saya satu-satunya adalah menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Sokor-sokor bisa melanjutkan tidak hanya 3 hari di Masjid Abdul Hasirin bisa melanjutkan pondok-pondok pesantren termasuk yang kemarin kita kunjungi pondok-pondok lurut di Biangan Pakri itu sudah ada referensi sudah ketemu dengan Pak Yainya sendiri sudah melihat kondisinya kayak apa santri di sana hampir lebih dari 6.000 santri itu bisa dididik oleh seorang kiai bisa meminis dan semuanya gratis itu yang masih dalam angan-angan saya sholah ya tapi seperti itu makanya 35 anak ini kalau dari buku masyarakat sudah bisa biasanya itu 6.000 sampai 7.000 siswa itu gratis itu saya bayangkan ini kalau tidak di sini tapi insya Allah tidak bisa sholah sih buat nangkoy mana mau memenuhi ya gaji diri kok tidak mau terima anak sisi atau gaji 10 juta per bulan dan kayak apa tahunnya ini yang perlu kita pelajari berarti kita memang kurang berbuat banyak kurang banyak berbuat kurang banyak berbuat meskipun majelis sudah menilai aku sakit lah berbuat tapi ternyata akhirnya kalau lihat dari Pak Yai ngaji kemarin itu ngaji judul kemarin itu belum ada apa belum ada apa saya lihat itu rumah sakitnya karena anak-anak tidak sempat mereka anak-anak sudah siap di mobil di bis tapi yang bapak dan ibu guru ini sudah melihat satu alat punya rumah sakit besar ya satu alat USG yang 4 dimensi itu harganya 1,6 itu apa yang jadi ini tak mesin sejati ibu main rumah alatnya kok juga mau kursi yang segitu harganya 1,6 kemarin dari Sri Raja itu judul gini Pak Yai kan ada aturan pandemi harus lockdown semuanya dipulangkan murid sekitar 7.000 itu tidak boleh ada yang masuk pesantren. Pak Yai dalam waktu 2 tahun itu hampir 2 tahun tidak ngajar itu kangen dan terus ini aset-aset ini kalau 2 tahun tidak dipakai pasti tidak akan rusak kan begitu ya sampai beliau tuh berani harus modal 1,9M untuk rapid test semua santri yang boleh masuk ke pesantren harus melalui rapid test dan dipantau oleh gugus covid kabupaten Pati juga di
Malaysia. Itu semuanya habis satu termasuk 9M. Dari pihak pengelola termasuk apa ini yayasannya, termasuk guru-gurunya. Ini kan mengangkat tangan, menganan dan masuk itu tidak ada bagian. Meskipun bayar makan itu kan nanti ya kita jalan. Itu dibiayai sendiri itu rasa bingung. Tak bayar lagi 1,9M. Seorang kiai yang tidak dibayar demi anaknya biar bisa belajar di pesantren itu biayai 1,9M. Nah, wajibin kira-kira panggilan ya tegel, keluar Inggris, motor untuk habis dulu itu dan tidak ada apa-apa habis untuk kuliahan mereka sama bayar untuk bagiannya. Maka kita memang perlu belajar banyak anak-anak itu kalau nanti belajar di pesantren ada figur seorang kiai yang seperti itu yang perlu kalian ikut. Jadi orang terus orang usah, orang seperti itu kan dari Pak Edi dan itu faktor ini tadi mau kemarin mau bawa oleh-oleh cari masakannya saja itu hitungan ini ada sedikit kalau 1.500.000 itu bayar bis kalau 1.500.000 ini oleh-oleh itu kira itu pas saya masih harus itu bayar-bayar dengan bayar bis ini kok rekeringan waktu yang sudah saya rencanakan dari sini jam 6 pagi sampai jam 5 sore di Masjid Al-Masri kalau tepat itu udah geser kalau udah geser aman gitu. Saya mikirnya kayak dulu yang di Semarang saja putar sejarah empat tempat saja gesek kan ternyata Maghrib pasti di jalan dan saya tidak persiapan harus belajar ke kanan-kanan itu mana saya juga bawa uang 1.500.000 ini kok Maghrib di dalam itu Pak Kampir dan harus saya belajar ke itu ternyata alhamdulillah ya. Dan itu tidak ada dana yang ke arah sana di apa biaya pembiayaan di Pak Edwin itu yang di proposal itu tidak ada ya yang kita ada nanti salah hitung kerja kita harus belajar pikir jalan itu gimana ini belum ada dan itu kita persiapkan yang alhamdulillah untuk memberikan jalan yang mudah kita sampai di sini sebelum maghrib jadi anak-anak masih bisa buka puasa di sini saya pun ini enggak enak juga dengan RT yang sudah bagian untuk buka itu berarti enggak sampai di sini dapat siap-siap kita dan dimakan buka dia masih belum ada jadi hal-hal seperti itu teknis di lapangan itu kita memperhitungkan, tapi kita sudah perhitungkan mantan, tapi kadang kejadian di lapangan itu tidak ya. Maka hari itulah pendewasaan kita. Kita ini wajib, kita ini menjadi orang dewasa ketika menemui kegiatan yang sudah langsung mengenai di masyarakat di lapangan di anak-anak itu seperti itu. Maka dari itu saya benar-benar memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap panitia dan bapak ibu guru yang telah mendukung kegiatan ini tanpa doa, tanpa sifat yang panjenengan harus malam-malam tidur saya tidak pernah tidur di sini saya yang menyelenggarakan penanggung jawab tapi tidak pernah kami ini itu dari mulai saat yang tahun lalu karena saya tuh kalau sudah tidak bisa tidur nanti banyak hal yang jadi resiko di saat ini sih sebenarnya karena saya masih kerja juga naik motor itu kalau ngantor itu taruhannya nyawa saya tuh sering sudah sering kayak masih gaji terus nabrak di belakang mobil Masya Allah, sering kan itu lalu saya paksakan yang memang harus tegel tinggal ke anak-anak yang di sini kita paksakan ke yang lain karena saya punya penyakit seperti itu kan kok baru bisa naik kompor ini atau terus sudah ya jadi semoga saya tetap saya terus setelah sampai di rumah itu ini kalau tidak Allah yang menyelamatkan dan bisa selamat itu sering kali ini nak sore dan beberapa detik itu memang sepakai itu mengharap otomatis masalah. Nah, itu dari itu sore ketiganya sehari dan sekali dua kali setiap hari. Saya terima kasih sekali pada pendukung ini yang mengeluarkan waktunya dari rumahnya sampai sini dan sudah di anak-anak baru rutin Bu Eni dan Bu Nur ini benar-benar orang-orang yang all out untuk mendukung kegiatan ini. Nah, supaya ini sebagai yang mana-mana dari kegiatan nama-nama kalau tanpa dukungan dari kabupaten, support dari masyarakat, dengan saya tidak bisa. Maka saya ucapkan terima kasih sekali, saya bisa berjelas secara berkontrol saja, secara berkontrol. Dan yang tidak kalah pentingnya, Wali Santri. Wali Santri yang mendukung kegiatan ini. Jadi kalau tidak ada Wali Santri yang mau merelakan anaknya untuk menyediakan bisnis selama 3 hari, kita merancangkan di mana-mana. Nah, sudah disusun, itu sudah menyusun kegiatan, materi, beli buku, menyusun jadwal dari apa
kita ajak jalan juga pada hari ini. Tidak ada yang tahu. Alhamdulillah. Kemarin ada sedikit, ada satu yang mabuk, tapi sudah tidak masalah pada tangannya. Ketika sudah muntah itu katanya sudah pusing pak, dan bisa mengikuti kegiatan. Saya rasa di sini masih begitu semua. Ini atas pertolongan Allah dan keberkahan anak-anak kita. Ternyata anak-anak itu kalau lagi bimbing, mereka itu bisa semua. Iso dari mobil, iso dari mobil sukses, jadi anak-anak yang sukses. Tidak ada kalian ini adalah anak-anak yang terbaik. Benar. Tidak ada tanya. Di masjid lain tidak ada. Semuanya kemana kalian, di asli itu ada pesantren, itu hanya namanya pesantren ngaji biasanya sore. Di masjid siapa itu ngajinya ngaji cerita ya. Setiap sore dengan ngaji cerita cukup bulan, terus makan bulan. Jadi tidak ada yang diremangi minum, bawa kandung, terus mandi sendiri, kumpul dengan teman yang lain, tidak mengenal orang padat. Jadi masih sini masih saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga itu karena di sini terdidikuk. Dibilang masih punya itu di belakang ini yang bisa dimanfaatkan untuk kita tanah-tanah. Kemudian juga welcome, monggo kalau mau dipanggil santai. Kelihatan kemudian terus perantau, kuncinya kumpulnya itu tak bisa, tidak bisa dipanggil. Jadi kumpulnya, kan bisa juga. Itu banyak barang-barang yang anak-anak TK itu kalau dipakai orang lain kan itu pasti akan berubah dari aslinya. Maka dari itu semuanya mendukung dan semuanya memberikan support bagi kita ini. Semoga kalian semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari Allah di bulan Ramadan tahun ini. Jadi anak-anak yang sukses, kita kalian akan mencapai semuanya. Kalian akan jadi orang-orang yang beriut, yang manfaat di dunia. Yang terakhir sekali, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah melakukan sesuatu yang semampu saya, tapi tentu masih ada kekurangan. Itu adalah wajar karena manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Sesempurna apapun tidak bakalan sempurna. Saya bukan nabi, bukan rasul, dan juga bukan siapa-siapa. Maka tentu banyak kesalahan. Dalam bulan ini saya mohon maaf. Pada anak-anak juga maaf. Pada tak dasari, tapi awal. Jadi dasari itu sabar. Fahri, semuanya itu dunia bagian cair suaranya yang kalian juga tidak nanggu bisa ada misalkan ketawanya. Jadi mohon maaf kalau menurut kalau sekarang kami orang sana sini itu untuk dunia saya untuk bukan cara saya itu saya mohon maaf kepada ibu guru dan Mas Rizky juga teman-teman Mas Rehan Pak KNT saya minta maaf kalau sebenarnya lanjutkan sudah bisa istirahat, bisa mengerjakan sesuatu yang penting di rumah bagi panjenengan makanya di kegiatan ini karena memang saya tidak bisa berbuat oke, itu yang bisa saya sampaikan sukses seluruhnya, saya terima kasih sekali wallahu muwaffiq wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan kepada Pak Nurhan yang selama ini sudah menjadi nakoda ya, sudah menjadi nakoda untuk kami para guru PPI Pabu Tumoro di Jati Sadar sekali. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Bapak Nurhan. Amin. Acara berikutnya adalah acara kita tunggu yaitu perform dari santri kilat ya, santri kilat yang hanya sekitar 3 hari ya, 3 hari sudah menampilkan bakatnya yang luar biasa dari senam, dari mungkin contoh-contohnya bahkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang tak terduga yang telah dilontarkan oleh mereka. Apapun itu mereka adalah anak-anak yang mempunyai 1000 bakat yang terpendam yang perlu kita gali di sana. Baiklah, saatkan kita tampilnya opera dari santri. Dijawab dong, dari santri. Dan semua
para hadirin yang telah datang pada acara penutupan pesantren Kilat Ramadan yang saya cintai dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya berbakti. Mula-mula saya akan membacakan susunan-susunan acara drama pesantren Kilat. Susunan yang pertama, 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Mas Rizki. 3. Sambutan dari Bapak RW. Dan yang keempat, sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Bajirin. Dan kelima, tampilan-tampilan dari santriwati dan santri-santri Masjid Al-Bajirin. Dan yang terakhir, doa bersama Bapak Presiden. Thank you.
Terima kasih Kabupaten Bandung yang bawa RB untuk acara pertemuan pantaian hari ini tahun ini, dan juga terima kasih untuk Mas Rizky dan Mas Rizky tadi yang sudah membantu acara pertemuan. Dan juga saya ada pesan untuk anak semuanya. Kenapa surat perjanjian? Kalau surat perjanjian jangan musik ya. Thank you.
tadi tampilan dari atraksi kilat dan selanjutnya tampilan dari pantun. Come on.
Masya Allah, beri tepuk tangan sekali lagi. Dan acara terakhir yaitu doa bersama Habib Zidan. Habib, silakan. Baik, foto bersama dengan Bapak Pak Tuhan. Oke.
Assalamualaikum